hutan belantaranya kawan-kawan, lumayan nih. Dan sementara kampungnya ada di sana kawan-kawan tuh. Ya. Di perjalanan saya agak sedikit salfok kawan-kawan dengan longsoran ini. Dan saya akan ke sini ya kawan-kawan yang melintas ke situ tuh. Aduh ya Allah, cukup berbahaya sekali kawan-kawan ya. Dan ini kesininya adalah sungai seperti ini tuh. Nah itu jalan kawan-kawan di bawahnya tuh ya. Dan itu aduh lumayan deg-deg. Saya harus melintas itu kawan-kawan. Neng mulih di mana? Oh sekolah. Kapal itu seueur bumi teh neng? Seueurnya. Ya mangga neng lajengkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita, Petualangan Alam Desaku. Saya benar-benar sekarang berada di alam kawan-kawan nih. Lihat di sekeliling saya ya. Pohon-pohon besar, rindang dan atmosfernya adem banget di sini kawan-kawan ya tuh. Ya. Dan saya sekarang akan ke kampung yang belum saya ketahui namanya kawan-kawan. Yang penting tadi begitu saya di jalan ya, lihat ada masuk gang kecil begini, saya masuk aja kawan-kawan. Dan ternyata seperti ini. Ya, nanti kita akan tanya-tanya bagaimana suasana di kampung ini kawan-kawan. Yang jelas ini berada di daerah di Desa Gunung Jampang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut kawan-kawan ya. Seperti ini tuh. Jalanannya turunnya lumayan kawan-kawan ya. Saya jalan dari bawah dari sana kawan-kawan. Ya Allah ya Tuhan. Allahu Akbar. Nah, saya tadi datang dari bawah sana kawan-kawan. Dan ini adalah perkampungan yang pertama saya jumpai kawan-kawan. Tuh. Jadi kalau perkampungan ini berada di lereng-lereng gunung seperti ini kawan-kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang. Kang, punten. Iya teh kampung naon namina, Kang? Iya teh kampung Babakan. Babakan namina. Oh, gitu. Di sana, Kang? Desa Gunung Jampang ya. Oh, Gunung Jampang. Iya. Dan kalau desanya sudah benar Gunung Jampang. Namun ini adalah kampungnya kampung Babakan Bayongbong namanya katanya. Enak banget nih buat pemadam kelaparan di sini kawan-kawan ya. Tuh bisa bakar-bakar di situ dan kalau hujan pun aman kawan-kawan tuh. Nah seperti ini aman kan. Nampak di atas sana ada rumah juga kawan-kawan tuh. Ya Allah jauh banget ya. Jauh kan ya. Lagi pada santai si Akang dan istrinya. Kawan-kawan, saya agak penasaran dengan rumah yang di atas sebelah sana tuh kawan-kawan ya. Jadi jalannya harus ke sebelah sini kawan-kawan nih. Ya dah, coba kita gaskeun. So far sih ini alhamdulillah jalannya nih udah diplur. Meskipun kelihatannya ini pakai uang pribadi nih. Masya Allah. Ya udah, kita akan ke sana, ke sini. Oh, ternyata kawan-kawan, sebelah sini juga ada rumah lagi nih. Mencar-mencar. Sangat mencar-mencar. Nah, itu ada rumah lagi sebelah sana. Ya, sementara saya tadi saya dari bawah sini nih. Nah, jadi mencar-mencar di kampung Babakan Bayongbong ini, ya. Dan sekarang kita gaskeun lanjutkan ke rumah yang paling atas dulu kawan-kawan. Penasaran saya. Seperti apa suasana rumah di atas gunung ini kawan-kawan. Harus kuat nanjak.
Aduh, ada empus, eh. Push, pushy, 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 pushy. Meng, aduh, permisi, Meng, ya. Permisi, kawan. Ah. Wah, ini kalau nggak dibikin anak tangga begini, lumayan berabe nih. Terutama di musim hujan. Dan ini dia, kawan-kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran ada berapa rumah di atas gunung ini. Widih, bagusnya. Assalamualaikum. Wah, punten. Aduh, menuju naon, Bu? Punten, Pak. Ada, Mang? Alhamdulillah. Waduh. Pai, sabar bumi, Pak, dia teh, Pak. Tilu bumi. Masya Allah, alhamdulillah. Aduh, Bapak ya di jalan tak ya Pak? Ayah. Oh ya jalan deh. Coba kita lihat. Oh ada motor. Berarti bisa jalan ya Pak ya? Bisa pakai motor Pak? Bisa. Oh, coba kita lihat dulu ya. Aduh, capek bener, eh. Sendirian Bapak? Oh iya Bu. Dari mana Pak? Saya dari Cianjur, Bu. Oh, motor lewat sini. Iya, lewat sana. Pak, iya ke jalan itu tebih tadi dia? Caket. Oh, caket. Oh, ya tilu bumi nyapa, Pak, ya nyapanya? Masya Allah. Waduh, coba saya silaturahmi dulu ke sini ya, Pak, ya. Sebentar ya, Pak, ya. Saya pengen lihat-lihat dulu. Dan ini namanya jubleg, kawan-kawan. Kalau di sini ya, Pak, ya. Jubleg nih, ini untuk menumbuk padi atau kapol atau menumbuk beras menjadi tepung ya Pak ya. Jadi intinya ini alat untuk menumbuk kawan-kawan seperti ini ya. Nah di sininya ada bolongan kawan-kawan. Ada kucing, kaget saya. Nah ini ada bolongannya tuh seperti begini. Jadi ini dimasukin ke sini dan ditumbuk di sini kawan-kawan ya. Seperti itu ya. Wah, kayu kebakarnya banyak ini sih, bah, Abah nih. Aduh, lagu nama gala-gala, lagu kesukaan saya juga. Masya Allah, nih, di lereng-lereng begini nih. Tapi kalau saya perhatikan di sini singkong, ada si Abah tuh. Si Abah, si Emak apa ya? Assalamualaikum! Bah! Mak! Damang! Punten Damang Abah. Nuju naon Abah? Oh, gitu. Mohon. Coba kita deketin si Abah dulu, Bah. Pada silaturahmi ke Abah. Coba kita lihat dulu si Abah deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalau di sini banyak sekali tanaman kopi ya. Jadi di daerah Garut ini terutama Bung Bulang, di desa Gunung Jampang ini banyak sekali tanaman kopi kawan-kawan. Ya karena untuk merawat kopi itu sangat gampang, sangat mudah. Berbeda dengan tanaman-tanaman seperti ya, singkong, ya yang hamanya babi hutan. Tapi ini meskipun ini depan rumah kawan-kawan ini aman nih. Bah, Masya Allah Abah nuju naon. Assalamualaikum Bah. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Oh, moyan Abah. Mohon. Aduh. Damang Bah, punten Bah. Alhamdulillah. Mohon. Bah. Ka dieu mah meureun teh aya bagong meureun Bah nya. Ah, puing tias bagong. Sus, Bah. Tilasna ieu teh sambut teh. Mana Bah tilasna Bah? Oh, iya benar kawan-kawan, kita lihat dulu nih bekas babi hutan. Bah. Baru saya puji di sini mah enggak ada babi hutan, ternyata benar nih. Bekasnya tuh geletak tuh ya. Mana dia? Si Abah akan menunjukkan bekas babi hutan. Astagfirullahaladzim, Bah. Sampai ke sini, Bah. Oh, yang mana, Bah? Oh, itu. Oh iya benar. Nih, aduh. Ini bekas kapan, Bah, kira-kira? Ya, hah? Ketela atau malam kemarin. Oh, enggak lama ya, Bah, ya? Bah, punten. Memang iya kali tuna leuweung, Bah, kali tuna? Ah, iya mesti ya, tegang. Se aya lemur teh, Bah, kali itu, Bah?
Lemur. Tapi nah hanya bisakah dia babi hutannya kan ada lemur di itu, Bah? Pandinya lemur kali tahu. Oh. Jadi sebetulnya kawan-kawan di sebelah sana tuh ada perkampungan. Di sebelah sana juga ada perkampungan, tapi berani banget ya, Bah, ya? Nah, dengan satu, Pak. Hah? Satu sama ini. Oh, cuma satu. Iya, jadi enggak banyak-banyak ke sini rumah gitu. Jadi sesari alaknya gitu satu mah. Oh, cuma satu katanya babinya. Tapi mungkin satu tuh bapaknya, anaknya 17 kali, Pak. Ada. Oh, gitu. Gak ada, jadi tiap kesini aku satu gitu. Oh, gitu. Bah. Iya, ya titipan rezeki Kanggo Abah, nya. Di hamba Allah di Sydney, Australia, Mang Abah punten, Bah. Nya, sejak jakat, Bah, Kanggo Abah mudah-mudahan Mang. Ya, Allah kasihan. Mudah-mudahan manfaat, ya, Bah, nya. Mang Atuh Abah, assalamualaikum. Salam. Nah, jadi kawan-kawan babi itu sampai ke sini. Baru saya ngomong, wah di sini hebat, nggak ada babi. Nggak taunya ada babi di sini nih. Aduh, ampun deh. Ya Allah. Aduh. Nih, Akang mau kemana ini? Ini sengaja mau kirim. Hah? Buat Abah. Aduh, apa itu? Balabala. Oh, balabala, Bah. Alhamdulillah, atunya. Itu kayak ada. Mangga. Nih. Kalau Akang pekerjaannya apa, maaf? Sami we kieu kebon kopi. Oh, kebon kopi. Ya. Pak, kopi naon panu saya di dia, Pak? Kopi. Ya, pasane kitunya kopi coklat. Kopi alit anu di stek, Oh, kopi ateng. Iya. Pak, ya atuh lumayan nyapanya di hamba Allah di Sydney, Australia, sejak jakat Kanggo para penduduk di perkampungan. Mudah-mudahan manfaatnya banyak. Itu nuju sakit. Oh, Bapak sakit. Oh, ya. Panon kirang awal. Iya, mudah-mudahan sintai sedikit sehat. Membantu ya, Pak, ya. Sama-sama. Mangga Bapak sehat selalu ya, Pak, ya. Saya doain ya. Sama Abah juga di sini berkah ya, Bah, ya. Nuhun ya, iya. Sami. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi si Abah di sana, kawan-kawan, ya. Dan saya akan pergi ke tempat lain. Ada si ibu. Aduh, ini pada ke mana, Ibu? Bareng ke kebon, Pak. Bareng ke kebon. Nyanak naon eta teh, Bu? Nyanak garpu. Oh, bareng garpu. Mohon. Tiasa, Ibu. Tiasa Manawi. Waduh, luar biasa si Ibu sampai bawa garpu. Perempuan itu kan pekerjaan laki-laki, Bu. Ibu bisa ya? Ya, mau belajar-belajar saja. Oh, gitu. Masya Allah. Bu, ini ada titipan dari hamba Allah di Sydney, Australia. Mudah-mudahan manfaatnya, Bu, ya. Mudah-mudahan sedikit membantu di sini, ya, Bu, ya. Mangga tuh Ibu lajengkeun. Mangga. Hatur nuhun, Bu. Mangga, Bu. Dan saya akan meninggalkan Wewengkon itu daerah yang cuma dihuni oleh 3 orang, kawan-kawan, ya. Wewengkon itu daerah lah atau wilayah. Cuma kebetulan wilayah ini dihuni cuma 3 orang. Dan ada lagi di bawah sana, kawan-kawan, tuh. Ya, mencar-mencar jauh banget tuh. Ya, kehalangin semak belukar pula tuh. Dan kita akan lanjutkan, kawan-kawan, ke pemukiman warga yang lain. Aduh. Oh, jadi tadi saya nampaknya dari sebelah belakang, kawan-kawan, masuknya. Oh, kapo di sini. Banyak kapur, tanaman kapur. Ini atapnya terbuat dari daun tepus kelihatannya, kawan-kawan, ya. Seperti di Banten ini. Tuh. Seperti itu, kawan-kawan. Idi cangkurileung. Dan di sebelah atas sana itu adalah kebun pinus, kawan-kawan. Dan disitulah biasanya habitat bagoy, kawan-kawan, ya. Makanya tadi si Abah singkongnya diserang bagoy. Mungkin disitulah sarangnya, kawan-kawan. Kalau rumah Allah di kampung tuh dimana-mana dibangun sebagus mungkin, kawan-kawan.
Ya, dia terbuat dari tembok, tapi rumah-rumah warganya sendiri terbuat dari papan. Ya, itulah mereka kawan-kawan di perkampungan ya. Sangat luar biasa. Assalamualaikum, Bu. Aduh, Ibu nuju naraon? Masya Allah. Bu, ayeuna di dieu musim panen teu, Bu? Teu acan, ayeuna nuju. Aduh, aya si Emma eta nya. Meni raweuseun si Emma di dieu di patah. Bu, punten iya ya titipan rejeki ti Ibu Hajah Lasmini. Di Depok mudah-mudahan manfaatnya Bu nya. Mangga ieu kanggo Ibu heula, punten. Ya kanggo Ibu, punten Bu. Ya kanggo Ma. Aduh, Ma wanita sepuh. Raos pisan ieu nyamanya. Mohon ningakeun ieu, Pak. Mohon pisan. Mohon. Ibu mangga atuh nya malam ieu bade Abang deui. Mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam.